Waktu kemari udah nanam belum dulu? Belum. Belum ya? Baru nyangkul waktu. Baru nyangkul ya? Iya, Pak. Tapi sekarang udah alami loh. Nah, ya? Alhamdulillah. Sobat, saya akan mencoba singgah di ladangnya Pak Haji Naim ya, yang waktu itu saya bantuin cangkul. Kali aja beliau ada di sana. Oke, ikutin ya sobat ya. Untuk spotnya, spotnya lewat situ lagi nih, lewat jembatan bambu. Mudah-mudahan aman ya. Oke sobat, ikutin ya. Kita akan mencoba lewatin jembatan bambu ke ladangnya Bapak Naim. Ini spotnya udah mulai rimbun lagi nih, yang waktu dulu itu dibakar ternyata buat buka ladang tanaman timun juga kayaknya. Ini spot sangat sepi sekali nih. Tanaman padi udah lumayan, udah mulai menunduk nih, mungkin untuk beberapa bulan lagi nih. Ini ada bapak petani ini lagi jagain tanaman yang diserang burung ya. Sobat, kita sudah sampai di jembatan bambu nih. Jembatannya masih bagus juga ya. Saya akan coba nyeberang ini. Ini sobat, penyeberangan jembatan bambu. Jadi jam bambunya ini ada 4 batang ya. Oke sobat, masih aman untuk penyeberangan jembatan bambu ini ya. Udah sepi nih, udah tinggal sama bawa petani ini sendirian, harus buru-buru lanjut lagi. Oke sobat, saya lanjut lagi, tetap ikutin ya. Sobat, begini kalau lagi sendirian kayak orang bingung juga nih. Ini sobat, ini tanaman kentang ya, sangat subur sekali di lahan ini. Kita tengok lahannya Bapak Naim. Alhamdulillah, beliau ada di sini. Oke sobat, sekarang saya berada di ladangnya Bapak Naim nih. Ternyata tanaman di sini selain timun suri juga ada tanaman kangkung ya. Ini lagi ngapain Pak? Ini lagi bubut-bubut rumput ya? Ini sobat, beliau Bapak Naim ini lagi bubut-bubut rumput. Selain harus merawat, juga harus buangin rumput yang hampir setiap hari tumbuh di rumputnya. Oke sobat, saya akan mencoba bantu Pak Naim nih, bubut-bubut rumput juga. Sebutin ya, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya agar terus berkembangnya channel ini. Oke sobat, langsung eksekusi aja ya, bubut-bubut yang mengganggu tanaman timun suri. Baru nyangkul waktu. Sekarang udah alami loh.
yang mana dia? Ini doang mau itu juga. Itu yang tanaman apa tuh? Kentang ya? Bapak itu ya? Berapa dalam itu hampir semeter setengah itu ajar ini dia katanya mah di situ ada barang emas ada tengah seperti itu ada dari satu berapa betul juga ya. Oke sobat, makasih yang udah agak siangan juga nih, rasa panas. Oke sobat, saatnya pamit nih. Terima kasih yang telah menonton dan mengikutin terus video ini. Tanamannya udah lumayan tumbuh nih. Jadi bulan puasa udah siap panen. Oke sobat, sampai ketemu lagi di petualangan video selanjutnya. Jangan lupa